Ya, lalu bagaimana peluang Indonesia melawan Singapura di leg kedua nanti? Apakah bisa mengalahkan Singapura? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan pemain timnas Gendut Doni. Selamat sore Mas Doni, apa kabar? Selamat sore Mbak. Ya, Mas Doni, setelah imbang melawan Singapura di leg pertama, lalu bagaimana Anda melihat peluang timnas Indonesia di leg kedua malam nanti? Melihat kemarin permainan timnas di leg pertama, tentunya kita semakin optimis melihat kinerja Witan dan kawan-kawan. Tentunya di leg kedua ini sebisa mungkin lebih maksimal dan optimal dengan memperkecil kesalahan-kesalahan, dan tentunya dari Coach Sintayong akan ada strategi-strategi tersendiri untuk menghadapi di leg kedua ini. Ya, Mas Doni, bagaimana Anda melihat kemampuan dan juga gaya permainan dari para pemain timnas saat ini? Melihat permainan performa tim nasional saat ini luar biasa, tentunya dengan dengan daya juang yang tinggi dan tidak pernah merasa lelah. Tentunya ini yang menjadi prioritas utama selama persiapan dari Coach Sintayong, dengan menaikkan kondisi fisik dan memboles taktikal di lapangan. Tentunya ini menjadi pembuktian melihat di penyisian kemarin performa tim nasional sangat luar biasa, dan ini selangkah lagi mudah-mudahan itu tetap terjaga di leg kedua itu. Dan yang pasti tim nasional harus tetap fokus, harus tetap konsentrasi sebisa mungkin, penguasaan bola harus tetap selalu terjaga, dan tidak kalah pentingnya ketika transisi saat menyerang ke bertahan harus lebih fokus lagi, karena bisa kita lihat kemarin di leg pertama gol tercipta karena transisi yang agak terlambat tentunya. Nah, Egy Maulana Fikri akan diturunkan dalam laga krusial malam nanti. Apakah ini akan benar-benar efektif untuk menambah kekuatan timnas Indonesia? Tanggapan Anda seperti apa? Yang pasti dengan bergabungnya Egy Maulana Fikri di timnas di leg kedua ini sangat dinanti-nanti juga oleh publik sepak bola tanah air. Tentunya ini kan menjadi tandem juga sewaktu Witan bersama Egy juga pernah bermain bersama, dan yang pasti Coach Sintayong akan mempunyai strategi khusus, apakah Egy akan ditampilkan di awal ataupun di sebagai pengganti. Tentunya Coach Sintayong pasti punya strategi khusus. Gitu, Mbak. Ya, kalau berdasarkan pengalaman Anda dan juga melihat kondisi saat ini, seperti apa sih karakter dari permainan Singapura? Karakter Singapura di AFF tahun ini tentunya sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Sekarang kita bisa melihat kekuatan tim Singapura di AFF tahun ini, kolaborasi juga banyak juga pemain-pemain muda, dan yang jadi perhatian khusus untuk tim nasional tentunya striker dengan nomor 9 dan ada nomor 15 juga. Tentunya ini yang harus diwaspadai karena ini salah pemain yang berbahaya menurut saya, harus diwaspadai oleh lini belakang. Dan yang pasti Coach Sintayong sudah punya strategi itu. Ya, Mas Doni, kedua tim berharap tidak akan melalui adu penalti. Prediksi Anda seperti apa? Benar sekali, tentunya Coach Sintayong pernah di pemberitaan juga mengatakan lebih baik dia menang di permainan daripada harus menunggu dengan hasil penalti. Dan saya berharap kita semuanya berdoa tentunya di leg kedua ini tim nasional bisa mencuri keunggulan lebih dulu seperti di leg pertama, dan tetap selalu fokus, semoga bisa memberikan yang terbaik dan bisa berakhir dengan kemenangan. Tentunya saya berharap Indonesia menang. Iya. Dan skor tipis itu skor tipis ya. Baik. Ya. Lalu Mas Doni, menurut Anda seberapa besar peluang Indonesia bisa jadi juara AFF? Apakah Anda optimis skuad Garuda bisa menyabet trofi di ajang ini?
Ini menjadi pembuktian di semifinal leg kedua ini, kalau tim nasional bisa melewati ini, harapan besar akan ada di timnas Indonesia bisa memberikan juara di AFF, karena ini juga pencapaian harus yang kita tunggu-tunggu selama ini di masa, apalagi di masa pandemi ini, mungkin kita juga haus akan gelar dan melihat performa tim nasional, kok yakin bisa memberikan yang terbaik gitu nih, Mbak. Ya Mas Doni, tapi ini stamina nih, masalah stamina kerap menjadi ya, masalah bagi para pemain sepak bola. Apa yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh para pemain timnas? Kembali lagi, kalau melihat performa tim nasional saat ini, dibilang fisik lebih bagus Mbak ya, saya lihat. Cuman karena faktor konsentrasi dan fokus itu yang kadang bisa membuyarkan semua kondisi fisik. Tentunya kembali lagi harus fokus dan fisik dan konsentrasi di setiap momen dan setiap pertandingan ini harus selalu terjaga gitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Gendut Doni, mantan pemain timnas, telah bergabung bersama kami di iNews sore.